Mbak Dia kenapa tuh? Emang kenapa sih? Di sawah ngapain? Sendirian, kayak orang kesurupan gitu loh. Mosok? Tuh si Mawut guys. Kenapa ya dia sendiri situ? Wah bahaya nih. Bentar dulu, ini gak kesurupan. Ini gak kesurupan nih. Kesurupan gimana ya. Orang dia kayak gini bisa? Oh nangis. Mbak Menik, kapan pulang? Gini. Harusnya kita itu senang. Aku mau Mbak Menik. Mbak Menik udah di kamar. Mbak Benny dong. Mbak Benny udah di kamar ibu. Kamu kan kangen sama Benny ya? Dipakai. Nah, ini dipakai. Oke, jumpa lagi dengan kami di channel Satria Muda. Kita mau buka aku ya, gini ya. Iya, miring. Nah, kita kangen sama Molly, soalnya kemarin itu dia sempat terabaikan nih. Ya, ini ayahnya ngamur nih. Aku masih makan, cuma dia kurang perhatian aja sekarang. Hei, apalagi tuh, wah, ayo cepat. Itu kalau ada si Molly aja nggak berani. Oh, nggak berani dekat. Hah? Itu Mbak Dia kenapa tuh? Emang kenapa sih? Di sawah. Di sawah ngapain? Sendirian, kayak orang kesurupan gitu loh. Mosok? Iya. Siang bolong kayak gini, ngapain aja di tengah sawah. Mungkin lagi VC sama pacarnya. Oh iya. Gua gak megang HP kayak gini. Kamu tatapannya kosong. Kamu lihatnya Mbak Dia sama siapa? Sendiri. Terus, apa yang dia lakukan di sawah? Tatapannya kosong gini. Kayak kesurupan gitu. Serius? Loh, beneran. Mas Ajan kesambet tuh. Bisa jadi loh. Nah, kamu masuk kesambet sih? Soalnya dia nggak pernah ke sawah, Mas Yo. Iya loh, Mas Yo. Jangan-jangan lagi habis putus dia. Hah? Waduh, oh, jangan. Sebentar. Kalau tengah hari kayak gini memang ada loh pasennya dia itu kesurupan. Orang-orang gampang kesurupan itu ada, Mas Yo. Mungkin karena depresi. Ah, itu banyak penyebab, Mas. Aku tak mau mengucapkan dulu kalau betul kesurupan. Ayo. Iya. Kita tunggu Mas aja lah. Tuan ayo kalau enggak sendirian dan kesurupan nanti bahaya, Mas Yo. Kamu tahu iya. Ini entul yang depan lo. Ayo. Mana tuh? Mana sih, Dul? Mas Joko. Kita manut si entul. Mana sih orangnya nih? Ayo, cepetan. Ini jarang sekali lo, guys. Malah belum pernah lo. Kalau Pak ini soalnya malah pernah. Iya. Kalau Mawut kita malah belum pernah tahu nih. Jangan kesambet penunggu situ, Mas Yo. Bisa aja, makanya jangan. Kalau luhur itu kita nggak boleh keluar sebenarnya, guys. Pas luhur dia malah di kebun. Mana tuh? Ya, di siapa? Kok kayak nyasar apa gitu loh, Pak. Itu biasanya kalau apa siang-siang kayak gini yang merasuki itu biasanya ular, Mas Yo. Ular biasanya ya ada mitosnya juga kalau nggak boleh ke sungai juga ya Mas Ado ya kelihatan dasnya nanti itu ya aku panik seketika nih jadi ketawa nih oh, mana Mas ya omong tuh sama itu kali itu gak kerang mana sih ada kepalanya tuh mendekat dulu kita deketin aja mana tuh Mas ya itu tuh si Mawut guys. Kenapa ya dia sendiri di situ? Wah bahaya nih. Oh ini apa sih? Oh, iya nih. Pada di bawah. Aku yakin dia itu pasti kesambet nih kesurupan nih. Masa sih? Oh, bener sih. Gak tau. Kayaknya kesambet beneran nih. Aku langkah. Kesambet apa tidur ya? Sambet kan ini sambat tidur. Nih, masa layak-layak di bawah pohon kayak gini ya. Iya. Coba dinetralisir aja lah kasihan adik aku. Ini buat juga buat kalian guys kalau siang-siang tengah hari kayak gini enggak. Iya, apa mana Dul? Ya apa Dul? Nih. Masa Dul udah malah. Iya, entah. Dari atas. Apa Dul? Udah ada kok. Jadi memang kata Mas Ado ya, kalau zuhur itu kalau di kampung sih
itu pantangan kayak di sungai atau apa gitu, atau menyendiri di sawah. Anak-anak harus pulang, Mas Yo. Anak-anak juga harus pulang. Masa? Iya. Padahal biasanya mancing tuh, Mas Yo. Nah, kamu kan udah melanggar. Bukan nih, Mas Yo. Mas Yo pulang. Kayak gini gimana sih, Mas? Aku juga nggak tahu. Untuklah jadi langsung lihat. Emang tadi Mas Yo nggak lihat di rumah? Enggak, Mas, sama sekali dari bangun tidur. Mas Yo, kita tarik, Mas Yo. Coba. Ini pasti dari rumah. Gak ada reaksi. Aku kesalahan mantra kali. Coba. Aku mantra yang satu nih. Eh, ini beneran kerasukan enggak? Pasti kesurupan anak-anak aja. Kalau kayak gini dia enggak ngefek, Boy. Ngawur aja lo, Boy. Kenapa, Boy? Enggak menjawab, Mas Yo. Ya, makanya Boy, itu jangan jadi dekat, bahaya. Bahaya. Ntar kamu kesetrum. Masa itu? Iya. Kita panggil-panggil aja. Dia enggak apa? Nyawut. Enggak nyawut. Boy. Nah, kan. Udah, ini Vick ini kesurupan, Mas Yo. Kita harus cepat. Ayo, Mas Yo. Yuk. Tolong, Mas Yo. Ini enggak berhasil, guys, ternyata, guys. Coba yang kedua ini ya. Tarik, Mas Yo, tarik. Di luar. Mana? Kita masuk. Ini beneran kesurupan enggak sih? Kok kayak aneh sih, Bot? Coba sih. Bot. Mana sih? Bot. Hei. Kampret nih, ngapain sih? Bot. Hei. Eh, sebentar. Kalian paling enggak jaga jarak lah. Jaga jarak aku dari sini. Pandangannya kosong, Mas Aduh. Makanya itu, jaga jarak. Loh, kamu dari sini. Ini nih. Hei, Mamut. Kamu dari dulu bentar sini. Boy, tangan kamu, Boy. Iya. Bot. Hei. Enggak jadi. Wah, aku. Bentar dulu. Ini enggak kesurupan. Ini enggak kesurupan nih. Kesurupan gimana ya. Orang dia kayak gini di nangis. Bentar. Nangis. Ini enggak kesurupan kamu tuh. Tuh lihat wajahnya tuh. Mimbli-mimbli. Waduh. Kenapa sih ini? Aku juga enggak tahu kenapa nangis. Ini pasti gara-gara cowok lagi nih. Aku kan udah bilang, kalau itu racun. Eh, yang cewek itu racun dia. Bot, udah kalau cinta itu jangan 100% lah. Udah, ayo. Kamu kenapa nangis di sini? 35% aja ya, Mas Adu. 35% aja ya. Nah, iya. Kamu tuh ngapain di sini? Patah hati kali, guys. Mungkin. Can you tell me why? Kenapa? How do you do? Ini Mas Adu sudah dari awal sudah berusaha. Iya, oh, kenapa ya? Kenapa kalau sedih itu enggak boleh sendirian kayak gini? Enggak baik. Lah, bener ya, Moyo? Ini orang Indonesia. Mana rambut kamu awut-awutan lagi pas kalau di panggil mamut kamu itu. Ya, aku mamut. Mamut, kamu kenapa cerita? Cerita-cerita tuh cerita. Mau cerita enggak? Masuk. Ini orang sedih marah-marah. Ya. Gua tak ceritain dah. Nangis udah tak tahan ya juga. Oi. Ngomong. Limit. Mas Yo cepetan. Paling enggak dia biar tenang dulu. Mas Yo. Iya. Itu kakaknya. Iya, Bu. Ya udah cepet kalau mau nangis kita dengerin. Oke, enggak apa-apa. Lepaskan kalau mau nangis. Silakan nangis. Lepaskan mau nangis. Gitu, weh. Enggak paling enggak kalau habis nangis itu plong mau gitu. Lah, Mas Yo. Itu pasti cowok lagi. Mas, siapa sih cowoknya itu? Siapa? Siapa? Mana? Anaknya Bajana. Jangan marah-marah. Mbak Penny. Bukan cowok, Mbak Penny. Mana Mbak Penny ini? Dia kangen sama Penny, guys. Bud, ini kita belum bisa menangkap dengan jelas. Kenapa dengan Penny? Kenapa Penny kan juga bahagia. Kamu yang nangis? Iya. Kenapa juga kamu yang nangis? Aku menahan tawa. Boy kurang ngajar nih, ada orang sedih nih. Soalnya yang nangis itu. Mbak Benny, kapan pulang? Gini. Harusnya kita itu senang. Dia itu jadi ratu sehari. Nah, sekarang dia udah sama suaminya. Tapi tadi ada gali-gali aku. Oh, namanya orang keluarga kayak gitu. Kok ini langsung dua. Ini lucu banget. Jelasin aja, Bu. Jawab. Sebentar. Udah pulang, jangan di sini, Mas Adun. Sabar di sini. Pulang. Aku mau Mbak Benny. Datang. Iya. Tuh. Mbak Benny udah di kamar. Aku mau Mbak Benny dong. Mbak Benny udah di kamar itu. Itu Penny di rumah. Di rumah tuh.
itulah kamar. Lagi unboxing kado ya. Ayo, pengen ayo ayo. Ayo, ini kasihan banget ya. Ayo, pulang sama Jimmy lucu main yo. Ayo ayo ayo. Salah apa-apa sama. Eh, bantuin mereka. Bantuin. Ya udah ayo ayo bantuin. Ayo pulang. Aku nih ribet. Panjang nih pasti guys nih. Yaudah yuk pulang yuk. Udah cepet. Eh dicium dulu, cium dulu. Cium dulu, cium dulu. Apa tuh dua-duanya? Eh jangan di sini. Udah. Yaudah guys kita bawa pulang dulu lah. Repot lah. Pulang. Itu lagi unboxing. Biasanya Penny kalau ngevlog ini. And see you next video. Dadah. Thank you for watching. See you next video. Tambah sedih tuh. Pada gudang. Kamu wedding-wedding apaan sih? Wedding-wedding. Tuh. Sampai ditabrak mah. Kamu malah wecing-wecing. Eh, kita harus selesaikan nih, harus kasih itu paling enggak. Iya. Kasih pengertian. Kasihan banget tuh. Mana iya. Mau ke mana? Kakaknya. Coba. Kita lewat mana nih malah berhenti. Ini. Eh tapi sumpah aku kasihan banget lu. Ini dalam satu hari aja dia kayak gini. Nanti lama-lama kalau soalnya mang. Nah, itu aku takutnya. Hei, Mas Agro, kamu kasihan. Mending enggak usah ngurusin Mbak Dia deh. Terus kita nyeser aja yuk. Ah, enggak mau nyeser-nyeser. Ini kasihan nih adik aku nih. Lupa lagi di sini motor siapa sih ini? Ini sop motor siapa sih? Ganggu aja. Terbakar aja yuk. Sampun, Mbak. Mbak. Ngurusan sak dilengeng-lengeng, Mbak. Mboten napa-napa. Eh, yang naik itu bukan ini. Itu yang naik. Gimana sih? Masuk. Yes. Dapat kado banyak. Masuk. Ini bocil dari tadi. Mau. Sampai kapan juga nangis? Nangis sampai kapan? Ini listriknya Penny. Oh iya toh. Itu listriknya Penny. Kasihan juga Mbah tuh. Mbah itu panik banget. Kasihan tuh. Oh, ini bajunya nikah Penny ini. Iya tuh. Oh. Ini jam segini biasanya kita kumpul-kumpul Penny ya. Gini aja. Oh, gini kamu kan kangen sama Penny ya. Dipakai. Ini dipakai ya, kebaya dipakai. Dipakai. Kasihan banget guys, enggak tega nih. Ini yang kemarin dipakai Penny ya. Iya. Sini kamu di. Eh mawot kita. Itu yang itu ya. Lihat. Kamu tuh diam. Eh sebentar. Eh mut, itu kan sudah jadi kodrat seorang wanita. Nah, itu harus besok kamu harus juga sama gantian besok juga. Besok kamu nikah, kamu ninggalin kita. Jam segini kita lagi. Iya, memang kalau gini aja lah. Kita beliin coklat. Hah? Coklat yang bisa menenangkan. Coklat. Itu bisa menenangkan pikiran dan juga hati. Oh, kenapa Mbak Dia biar senang toh? Kita buka kado aja yuk. Itu punya Penny kamu. Mbak Penny baik-baik aja. Terus mut gini aja. Yuk kita beli coklat yuk. Yuk kamu kan suka coklat. Udah. Mbak Penny. Iya, nanti Mbak Penny di WC. Kita nyusul ke Marjo. Kita nyusul ya. Coklat itu kan bisa nangi pikirannya. Benar. Udah pikiran itu. Paling kalau durian lebih menangi. Wah, ini apa nih? Yuk. Ayo. Udah ayo cepet. Ayo tuh diajak. Di depan. Beda. Hei, kurang ajar kamu. Udah masuk paling enggak dihibur kamu. Kamu kakak satu-satunya loh. Nanti masuk. Dia aja dibeli coklat.
Ini masuk kok, pegangin masuk kok. Ini malah kayak gini semua, gimana sih? Yaudah, dengarkan. Pen, Mbak Penny udah tenang di sana. Bukan. Wow. Ya maksudnya udah ya, sama, sana sama suaminya gitu. Masuk cepat dikasih itu. Ya, kamu enggak usah sedih lagi. Di sini masih ada teman-teman, ada Mas Yoyo, ada Mbak Isabella juga, ada Mbak YS. Biar dia tuh nanti. Iya, enggak usah sedih. Lagian Penny kan cuma di Tangerang. Ya. Kamu bisa VC kalau mau tidur. Ya, karena dia biasa tidur sama Penny. Oh, aku juga kan gitu. Bisa ya? Wakiat apa ya? Yaudah, kita bener. Ayo, kita hibur, kita hibur. Kalah tuh, bang. Oke. Sekarang udah tenang, ya, biar lebih enjoy dan tenang. Tak belikan apa? Coklat. Coklat. Mas ya. Oh iya, dua aja, jangan lebih ya. Hei. Enggak usah beli coklat dua. Kenapa? Enggak bisa satu aja udah tangan. Wah, ngatur aja. Enggak apa-apa kali ini beli coklatnya dua, jangan lebih-lebih ya. Soalnya kamu juga lagi diet, toh. Iya. Eh, Dul bawa tablet bareng buat apa, Dul? Wah, iya tuh. Wah. Kita jangan ada yang bawa HP. Pasti tiket tuh. Wah, gitu. Wah. Tapi enggak apa-apalah daripada nangis nanti. Ya Allah. Kalau kamu ingat dengan Bapak ini itu tinggal lihat. Dan ngomong lagi kan sebut merek. Ini kita sebentar lagi sampai Mengwi. Oh ya Embun Segoro ada aja. Yang dekat aja enggak apa-apa, kampret bener lah. Ingat-ingetin. Yaudah ya, stop. Sekarang tak belikan coklat. Coklat. Aku punya coklat. Kalau kalian mau tunggu sini apa di? Ya masuk dong biar dingin. Kita satu tim mengantarkan mau untuk beli coklat aja, Mas. Iya, ini apa? Pengen coklat. Ya udah ambil. Ya. Nah, ayo. Pokoknya ukuran yang paling kecil. Aku yang ini. Tul. Ini kan buat Mas Yoyo, Bu. Yang kecil aja lah. Dua. Tiga. Nah, ini, Bud. Mana orangnya? Bot, aku sampai sana orangnya. Ini hilaf ini kalau di sini. Ini gimana namanya? Malah ambil yang lain. Masih bohong kan? Enggak, aku cuma pas buat beli coklat. Apa? Beneran? Aduh, tuh nambah lagi mana? Berarti yang beli itu gimana? Aku enggak bawa uang, Mas. Aduh. Bawa. Tapi nanti kalau nanti dia nangis kita malu. Jangan bercanda loh. Coba diambil. Ya udah, Bu. Jangan dipegang. Nangis lagi enggak nih, tapi kalau dipegang enggak boleh. Ini coklatnya udah dapat, Bud. Iya, Bud. Kamu kan lagi diet. Ini jadi tak ambilkan yang kecil-kecil aja. Nah, ini, Bud. Coklatnya udah dapat. Waduh. Nah, ini namanya borong, guys. Wah, ini aku yang repot. Betul. Pak, ada tabungan kan, Bud? Iya. Tapi dengan aja dia paling enggak bisa ngomong awas-awas gitu, udah enggak apa-apa. Dia bisa nangis terus, Mas, ya. Bisa nangis terus kita bayar. Mbak Dia, aku mau itu, Mbak Dia. Entul kamu itu. Udah, kalian kalau mau belajar enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak gimana dulu. Ide apa? Di antara kita kalau syuting kan enggak ada yang bawa pen. Heeh. Kecuali untung yang kali ini bawa pen. Udah, ya itu ambil aja. Ambil. Terus maksudnya apa? Habis ya semua. Kita gadain. Tapi gimana ngambilnya? Ini dipegang terus. Berarti dia biar milih-milih dulu aja. Terus kita. Ya, Bijeng. Ah, Dul, kamu mau belajar kan? Heeh. Ah, tapi sini tak bawa. Oh, udah jatuh, Dul. Biar bawa Mas satu, biar enggak jatuh. Nah. Berarti biar dia belanja terus kita gadain dulu ini maksudnya nanti. Oh, ditinggal. Tapi ini harganya 4 juta loh. Iya loh. Ya enggak apa-apa lah. Gadein dulu Mas, nanti kita ambil lagi. Oh, gitu. Nanti gajinya dulu dipotong. Ya. Tuh. Oh. Wih. Oh iya. Bagus iya kayak kurang-kurang ya. Iya. Paling giling ya kamu ya tuh. Ambil minuman dulu. Ah, ambil minuman seperti biasa nih. Yang banyak dan apa dulu. Kalau enggak diambil enggak apa-apa. Lega, aku udah lega, guys. Soalnya aku mikirnya cuman bawa uang buat beli coklat aja. Ya, lupa. Nanti kalau kurang kamera ini juga enggak apa-apa. Iya, enggak bisa. Tapi serius lah, enggak sini aku udah enggak bawa uang. Sama, aku taunya buat beli ini tuh. Enggak bawa, soalnya cuma beli ini doang. Sekarang satu-satunya yang berharga, ini aja lah, Pak.
Ya udah lah, enggak apa-apa lah. Ini. Yuk kita bantu. Yuk kita bantu, guys. Nah, tuh. Ya, dua masalah sudah selesai. Ya, wes. Dia ingat. Hah? Gampang lah, mau yang pikiran gampang. Dia enggak bakalan ingat kalau ada makanan. Nah nih, wah ini seru banget guys sekarang guys. Tuh. Tapi aku juga bisa sosis kan dan biar. Oh udah. Kalau kita makan mie. Oh ya ya boleh ya, boleh. Malum anak-anak ya guys. Ayo pulang. Yo sekarang kita masuk mobil. Aku bersyukur banget guys. Ini udah berakhir nih. Semoga aja Mawut gak rewel lagi. Ya udah sembuh, udah beli coklat banyak. Iya. Alah, wis. Kalipun gagal diet juga enggak apa-apalah. Ya. Mana tabletnya? Jalannya, Boy. Yo. Ayo, kita nyebrang sini. Lewat sana aja. Ya. Jadi, mau tidak baikkan? Iya, makasih, Mas Mia. Ya. Mantap, kamu udah bisa senyum lah. Habis ini kita makan coklat. Bisa liburan ya? Iya. Ya. Antul beli banyak ya tadi jajannya? Beli sosis, beli coklat, beli es krim, Dul. Terus beli apa lagi, Dul? Beli mie juga? Tadi beli enggak. Oh, minumannya udah komplit? Minuman udah. Wah, ini kalau sudah belanja nih orang dua ini ya. Berarti ya. Aduh. Mana tabletnya? Apa? Tablet. Tablet. Dibawa Mas Joko. Mana Mas Joko? Dibawa Mas Joko. Aku mau sama Ciketu. Dul, jadi gini, Dul. Emang tadi kamu bawa tablet. Nah, terus kamu kan belajar banyak banget. Kamu juga. Jangan dari kita nggak ada yang bawa uang. Mas Joko kenapa jujur? Kampret nih. Kita nggak usah ngomong. Tadi itu tabelnya jatuh. Terus masuk di keranjang orang. Kita nggak tahu. Entul itu tadi sibuk banget. Mas Joko gimana tadi? Mas Joko gimana tadi terus? Kamu malah ngomong. Gini aja di rumah nanti. Gimana Mas Joko tadi? Jadi itu masuk ke keranjang kasir. Nah, bener ya. Digadein gitu. Enggak.